Assalamualaikum. Sobahul khair. Kaifa halu? Alhamdulillah, ana bi khair. Baik, anak soleh dan soleha. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Kita lanjutkan ya materi yang lalu tentang nama-nama hari. Nah, jika kita ingin bertanya kepada seseorang untuk menanyakan hari ini hari apa, kalian bisa menggunakan dengan bahasa Arabnya seperti berikut ini. Ayu yaumin al-yaum. Ustazah ulang sekali lagi ya. Ayu yaumin al-yaum. Coba ditirukan. Ya, hebat. Itu untuk bertanya, menanyakan hari ini hari apa. Ingat-ingat ya. Lalu jika ada yang bertanya ayu yaumin al-yaum, kita menjawabnya bagaimana? Misal hari ini hari Jumat. Dalam bahasa Arab kita menjawab al-yaumu yaumul Jumu'ah. Sekali lagi, kita menjawab al-yaumu yaumul Jumu'ah. Coba ditirukan sekali lagi. Hari ini hari Jumat. Ya, sudah sedikit paham ya. Kita coba jika ada yang mempraktekkan bertanya menggunakan bahasa Arab menanyakan hari. Dengarkan baik-baik. Ayu yaumin al-yaum. Artinya tadi ya, hari ini hari apa? Lalu kalian jawab. Al-yaumu yaumul isnain. Artinya hari ini hari Senin. Oke, percakapan berikutnya. Percakapan berikutnya menanyakan hari yang lainnya. Ayu yaumin al-yaum. Al-yaumu yaumus sulasa. Alhamdulillah. Artinya ayu yaumin al-yaum, artinya hari ini hari apa? Jawabnya al-yaumu yaumus sulasa. Artinya hari ini hari Selasa. Oke. Kita coba untuk bertanya lagi. Ayu yaumin al-yaum. Al-yaum yaumul khamis. Ya, begitu ya. Tadi Ustazah bertanya ayu yaumin al-yaum, hari ini hari apa? Kalian menjawab al-yaum yaumul khamis. Hari ini hari Kamis. Alhamdulillah. Barakallah. Gitu ya. Nanti kalian coba praktekkan di rumah dengan kakak, boleh. Dengan ibu, boleh. Dengan ayah juga boleh. Semoga materi tadi bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ila liqa. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.